Pasar raya di seluruh negara diingatkan mengambil iktibar dan tidak mengulangi kesilapan susulan penjualan stokin tertera kalimah Allah oleh pasar raya KK Mart. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara sensitif yang terkelas dalam 3R agama, institusi diraja dan kaum tidak harus dipandang ringan. Kita tidak mahu ada yang mengambil ringan, apatah lagi yang mengambil kesempatan. Dan kita mesti menyelesaikan dengan segera permasalahan ini agar ia tidak disalah tafsir, tidak ditunggangi oleh mereka yang berkepentingan. Dan kita harap pandangan Tuanku Yang Peragung kita jadikan sebagai asas atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Tambah beliau, pandangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mengingatkan semua lapisan masyarakat menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif disambut baik. Beliau terdahulu hadir pada Majlis Santunan Kasih Ramadan di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Trolak di Slim River, Perak. Sebelum ini, pengurusan KK Mart telah membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap kontroversi yang berlaku.